first, let me get lost, get faded, get high off the love I'm making. Go home with you late night. I do anything to feel alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang saya berkunjung di kandangnya Mas Agus Menteri Sapi di Kecamatan Prambon. Langsung aja kita melihat ke kandangnya. Oke guys. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya di sini sebagai mantri di wilayah Kecamatan Prambon. Ini kebetulan dikunjungi oleh saudara saya Sahril, mau bermain di kandang kami. Silakan Mas Sahril. Saya kurang lebih beternak sudah sekitar 5 tahunan. Iya. Gimana? 12 ekor. Sekarang 12 ekor. Iya, 12 ekor. Ini Mas, kita Mas. Kalau yang hitam ini jenis Eva. Ya. Dulu dari Malang saya gunting beli seharga 22 juta. Keadaan gunting. Iya. Gimana? Anaknya kebetulan sudah laku dan ini produksi susunya kan lumayan lah. Buat besarin pedet-pedet saya ya kayak gini, ini ini juga hasil IB saya. Hasil IB? Iya, hasil inseminasi saya. Iya, katanya jantan. Ini jantan, ini crossing, ini termasuk limosin. Limosin crossing. Iya, crossing dia itu induknya. PO, ini induknya PO, saya inseminasi buatan pakai bibit Lemosin. Iya, ini kebetulan induknya putih ini. Iya, PO, jenis PO, hasilnya kayak gini. Kalau yang ini dulu saya IB pakai Lemosin juga ini. Tapi induknya sudah laku, Mas. Iya, betina. Kalau si menta jantan ini hasil dari IB saya. Ini 1 tahun lebih 1 bulan ini. Inilah jenisnya simental. Ini simental asli. Ini dari hasil apa itu IB Lembang, ini jenisnya Lembang ya. Iya. Ini Lembang. Ini yang gunting, Mas Adil. Ini yang gunting. Ini termasuk crossing Limosin ini. Iya. Gunting berapa bulan ya, Mas? Ini 2 bulan. 2 bulan. Iya, 2 bulan. Oh ini nggak apa-apa ini. Ini tanda hamil, ini kan ada pelapelunya sudah pekat. Kemarin saya sudah cek ini, cek kebuntingan ya kurang lebih 2 bulan lah. Nah, kalau ini bunting 7 bulan, jenis Lemosin. Gimana? Ini harganya ya agak miring, Mas. Ini dulu 20 juta. 20 juta? Iya. Bukan super? Iya, ini punya teman saya, kebetulan saya beli. Kebetulan saya beli, dia butuh uang. Dan ini juga hasil IB. Iya, hasil IB. Bentuknya, Mas? Gimana? Bentuknya berapa bulan? 7 bulan ini. 7 bulan? Iya. Ini termasuk hasil IB saya. Ini dari Singosari. Ini Singosari. Singosari. Iya. Singosari, Mas. Iya, ini bibit dari Singosari, straw dari Singosari. Kalau ya, ini straw dari
Lembang kalau ini. Ini pakai Lembang saya. Induknya sudah laku. Induknya sudah laku ini. Iya, lumayan bagus ini. Kakinya kokoh. Performanya ya lumayan lah. Lumayan bagus. Ini termasuk dari saman hasil IB-nya sendiri ya, Mas. Iya, hasil IB saya ini semua. Oh, sebelah sana ini. Ini juga hasil kedua induk ini. Ini anaknya. Ini bibit stro dari Ungaran, yang itu dari Singosari itu. Ini dari Batu Malang. Enggak, ini dari Ungaran ini. Ungaran. Oh, iya, Ungaran, iya. Ini yang induknya crossing. Yang sebelah itu induknya simental itu. Terus kita ini anaknya ini. Iya. Iya, iya. Dan ini Mas, kalau untuk comborannya sama makan apa Mas? Kalau comborannya saya pakai kedelai yang saya seleb. Iya, yang saya seleb. Oh, iya, sini. Ini seleb kedele. Ini seleb kedele. Iya, ini seleb kedelenya. Iya, buat comborannya. Delenya kan kita kasih air, kita rendam selama kurang lebih 2 jam. Habis itu terus diseleb di sini, habis diseleb kita rebus, kita rebus. Hasilnya seperti ini, Mas. Nah ini terus kasih apa, Mas? Nanti untuk saya cukup sederhana, saya kasih polar saja. Untuk pemeliharaannya comboran kurang lebih seperti itu. Iya. Ini sendiri berapa kilo, Mas, ini? Semua itu gini, Mas. Ini semua 2 kilo. 2 kilo saya jadikan berapa seng itu? Sekitar 6 seng, iya. Iya, saya kasih polar, saya kasih air gitu saja. Karena di sini Mas Haril bukan penggemukan, masih masa-masa pertumbuhan. Iya, masa-masa pertumbuhan. Kalau pakan sendiri, saya pakai biasanya juga pakai silase. Iya, pakai silase. Kadang kalau silasenya habis karena banyak kebutuhan sapi juga banyak, saya pakai anu gajian yang dipotong-potong. Iya, chopper. Ini kebetulan anak buah saya lagi nyelep. Ini hasilnya, Mas. Kalau hasil silase cukup ini. Ini hasil silasenya. Silase. Iya. Ini silase. Iya, ini hasil silase. Ini bahannya apa saja, Mas? Ini bahannya rumput gajah yang kita seleb, tapi nggak kasar seperti ini. Kita lembutkan. Ini kan ada yang bisa dilembutkan. Habis itu dikasih tetes sama probiotik, kita aduk, langsung kita tuangkan ke tong. Terus proses silase berapa hari, Mas? Saya biasanya kurang lebih 2 minggu sudah saya kasihkan. Itu biasanya kalau jerami untuk buat pakan tambahan. Kalau ini kita
kedalamannya palungan sama lebar tinggi berapa, Mas? Ini semua ini jarak sini sama sini 1 meter. Nah, ini pokoknya sama sini 1 meter. Ini kedalamannya kurang lebih sekitar 15 cm lah. 15 cm. Iya, 15 cm. Jadi kalau nyobor dari sini sama sini. Iya. Untuk comborannya pagi sama sore. Iya. Hasil pakan ya itu pakai silase. Kadang kalau silasenya habis, saya selep seperti tadi gitu. Habis nyobor terus pakan. Iya, kasih pakan. Biasa segini kalau saya kasih pakan penuh, besok sudah habis, pagi pasti habis. Biaya buat kandang berapa, Mas? Kalau yang atas, Mas Haril, yang atas itu semua habis kurang lebih 30 lah. Iya, 30. Sampai enggak, yang ini saja, yang pakai cor-cor ini. Iya. Sebelah sana, Mas, yang pakai itu bajaringan, Mas, ya itu, Mas. Iya, bajaringan itu yang pertama habis 17,5 karena bertahap. Habis itu saya membangun ini, palungan ini. Ini panggung, Mas, ya? Iya, panggung. Ini semua pakai cor, Mas. Untuk palungannya habis sekitar 10 jutaan, Mas. Ini untuk jarak palungan ini sama ini 1 meter, satu kotak 1 meter. Untuk kedalamannya sekitar 15 cm lah. Iya. 15 cm. Oh ya, Mas. Ini buat apa, Mas? Ini, Mas. Ini. Oh, ini UMB, Mas. UMB. Urea molase blok. Nah, ini untuk sapi untuk mencegah menjilat-jilat palungan daripada dia menjilat-jilat palungan. Kadang sapi kan kekurangan mineral, Mas. Lebih baik menjilat-jilat ini. Ini juga ada kandungan mineral, yodium, fosfor, kalsium, dan juga di sini terdapat kandungan pon-pon juga bagus buat sapi untuk menambah nafsu makan juga, Mas. Rencana ke depan bagaimana, Mas? Untuk rencana ke depan, untuk saat ini saya masih pemeliharaan dalam sistem pertumbuhan saja, belum menginjak ke penggemukan. Ya, nanti nggak tahu untuk tahun yang akan datang. Mungkin saya mau mencoba. Kalau saya minta nomor, boleh, Mas? Kalau kita nonton YouTube? Oh, boleh. Nanti kasih itu wajah nomornya, Mas. Iya. Kalau komentar aja ya, Mas. Iya. Nomor HP, Mas? Iya, Mas. 082-244-311-414. Bagus. Iya. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.